Lampu senya aja ke kanan. Udah, potong aja dari kiri. Ibu gimana sih bawa motor? Apa yang gimana-mana? Sudah jelas-jelas kalian yang menabrak saya dari belakang. Hah? Siapa nama kamu yang depan yang bawa motor tadi? Lihat ini, apa nggak bahaya? Untung nggak apa-apa kaliannya. Sudah-sudah bu, ada apa ini? Anak-anak inilah, udah jelas-jelas mereka yang nabrak saya dari belakang. Malah saya yang disalahkan, itu kan namanya cari perkara, Pak. Iya, Pak, tapi ibu ini yang salah, Pak. Jangan kurang ajar ya, masih kecil dapat dibohong. Saya kan mau belok ke kiri. Ibu ini malah belok ke kiri, padahal kan ibu ini mau ke kanan. Tahu dari mana kalian kalau saya mau belok ke kanan? Tuh, lampu senya sebelah kanan. Nah, sudah jelas kan, Bu, siapa yang salah? Ya sudah, saya minta maaf. Lain kali, Bu. Ibu harus berhati-hati dalam kendaraan. Ketika pengendara ingin belok ke kiri. Jadi, banyak hal penting yang harus kita perhatikan dalam berkendara. Salah satu contohnya adalah penggunaan lampu sen yang benar. Dan marilah kita bersama-sama mempelajari tentang peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang ketertiban berlalu lintas. Saya Dimas Prayogi sebagai pelajar pelopor pelalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.